Pemirsa, Partai Gerindra menjadi partai politik pilihan utama warga Nahdlatul Ulama di pemilu 2024 berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Center for Strategic on Islamic International Studies. Partai Gerindra mendapat elektabilitas sebesar 17%. Partai kita dari awal kita namakan Partai Gerakan. Partai Gerakan dengan nama besar, yaitu Indonesia Raya. Riset Center for Strategy on Islamic and International Studies menemukan sejumlah parpol yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama untuk pemilu 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi basis NU baru-baru ini. Direktur Eksekutif Center for Strategies on Islamic and International Studies, Muhammad Soleh Bashari, mengatakan Gerindra menjadi partai politik yang menjadi pilihan utama warga NU dengan elektabilitas sebesar 17%. Dia juga menyebutkan partai Gerindra berada di posisi pertama pilihan Nahdliyin di Jawa Timur, posisi kedua di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Survei Center for Strategies on Islamic and International Studies sendiri dilakukan dengan metode in-depth interview setelah para narasumber selesai menunaikkan sholat Jumat terhadap 1.200 responden di 100 masjid yang tersebar di 3 provinsi. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.